Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saudaraku semuanya di YouTube. Kali ini saya akan membagikan teman-teman kita yang udah subscribe ke kita, caranya masuk ke dashboard kita ya, ke YouTube desktop. Nanti kita lihat di sana teman-teman kita yang udah telah subscribe. Jadi ketahuan semua mana yang subscribe, mana yang tidak. Nah, masuk ini subscribe baru. Masuk ke subscribe baru, lihat semua. Tuh. Nah, di sini akan kelihatan semua nih, Bro. Teman-teman semuanya nih. Ini yang telah subscribe. Ini dari atas ke bawah itu 10 barisan dan bisa dilihat sepanjang waktu ya. Ini saya sebagai contoh cuman 90 hari ya, berarti 90 hari itu ada 3 bulan ya. Ya, selama yang 3 bulan ini kelihatan mana yang subscribe, mana yang belum. Nah, yang biru ini udah subscribe ke saya, cuman saya belum subscribe balik. Tenang aja, nanti saya subscribe balik. Kelihatan di sini soalnya. Jadi semuanya kelihatan, benar-benar kelihatan. Ada lagi, nanti depan ada lagi yang belum saya subscribe tuh. Tuh, ya kan? Ini belum saya subscribe tuh yang biru tuh. Jadi nanti akan kelihatan. Ini yang udah subscribe ke kita semua ini. Ini sebagai contoh cuman 90 hari. Kalau lihat lebih itu dilihat sepanjang waktu. Masuk ke YouTube dashboard aja tuh. Dashboard channel, di situ pasti kelihatan semuanya teman-teman. Begitulah ceritanya ya. Jadi jangan takut, saya setiap kali ngecek ini terus, mana yang subscribe, mana yang tidak. Tapi banyak yang masuk cuman komen, subscribe-nya nggak ada ya. Saya subscribe balik, tetap saya subscribe gitu. Soalnya saya juga pemula, saling subscribe gitu loh, pemula saling subscribe. Jadi siapa aja masuk saya subscribe. Dan apabila teman-teman yang belum saya subscribe, dan sabar menanti dari saya subscribe baliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi pemula.